Jut. Ya ini tahu ya lupa saya. Pahlawan wanita gitu. Kurang tahu mas saya. Diponegoro setahu saya adalah dia pejuang melawan penjajah saya tahu dan setahu saya dia dimakamkan di Makassar, kebetulan saya pernah ke sana ke makamnya. Dia dari Jawa Tengah dia. Kurang tahu ya. Jadi ada. Kurang tahu ya. Di Surabaya ada Bung Tomo di sana yang secara heroik dia gagah berani mempertahankan Indonesia khususnya daerah Jawa Timur Surabaya. Ya maksudnya ini yang membela kemerdekaan. Pahlawan itu yang rela berkorban demi orang banyak. Yang gagah, berani, berwibawa. Pahlawan adalah orang yang telah berjasa mengantarkan negara Indonesia khususnya. Bagi saya itu pahlawan. Ya maksudnya membantulah kebersihan jalan gitu maksudnya. Nah, saya sih nggak bisa apa-apa ya, yang saya kerjaan paling gak namanya nyari nafkah di sini. Tapi Jakarta ini udah mulai bagus. Ya, iya sih kalau nggak ada pemulung kan sampah juga pada berantakan. Saya itu? Juga pada mampet, got-got juga. Tapi kan kalau ada pemulung mendingan. Yang separohnya laku ya kita ambilin, tapi kan yang nggak laku kita rapihin lagi, nggak diberantakin. Kalau saya sangat setuju pahlawan. Pahlawan adalah orang yang bisa mengemban amanat. Sementara saya ditugaskan di kantor pos mengemban amanat orang. Ya, makasih. Iya, ya, makasih Pak Jok. Ya. Kasih. Ya, mudah-mudahan lebih bagus lagi lah Indonesia ya kan. Ya, kepada pemerintah kita, Bapak Ahok terutama, mari kita menyambut 17 Agustus merdeka. Semangat, Indonesia harus bersatu, bagus. Indonesia ya semoga sudah merdeka ini gitu. Ada sih kesana semoga jaya, tapi sekarang pemulung kan agak ini mas, agak kurang dikenai bagi pemimpin sekarang, katanya kumuh apa gitu. Jadi sebagai saya pemulung, ntar kalau saya nggak usaha begini, saya usaha apa? Saya bingung gitu. Pesan untuk Indonesia generasi penerus, kita harus selalu meneruskan cita-cita luhur pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur mendahului kita. Jangan sampai dia merasa kecewa, kita harus bangga bagian dari rakyat Indonesia dan akan memperjuangkan atau meneruskan cita-cita pahlawan kita.